Saudara-saudara para penonton sekalian, berdasarkan pada penerangan Anwar yang sebentar lagi aku akan kongsikan dengan anda semua, dapat dilihat Najib seakan-akan kelihatan manja. Manja kenapa? Baru genap sebulan Najib dimasukkan dalam penjara, sudah jauh bezanya dengan Ahmad Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dia telah dipenjara berpuluh tahun, sepuluh tahun di penjara, tapi beliau tidak pernah menjadi hangat dalam layanan istimewa di penjara. Dibandingkan dengan Najib Tun Razak, baru sebulan di penjara, sudah macam-macam isu berkaitan layanan istimewa kepadanya. Ini belum lagi sampai setahun, ini belum lagi sampai sepuluh tahun. Persoalannya ialah Bagaimanakah cerita seterusnya kepada uh, kepada Najib Tun Razak selepas setahun ataupun lima tahun masih tahankah kita dengan karina-karina yang sedang tular di media sosial juga yang telah disahkan oleh jabatan penjara maupun kementerian kesehatan Malaysia yang balik-balik-balik-balik uh, didapati Najib Tun Razak memang telah mengalami sakit penyakit yang menjadi misteri kepada kita semua. Aku boleh kata, aku boleh kata penyakit najib ini memang misteri. Penyakit najib misteri. Tiada seorang pun antara kita yang boleh sahkan kecuali KKM. Itu pun tunggu mahkamah. Mahkamah minta pendedahan terperinci penyakit najib barulah semua orang tahu. Inilah yang saya sebut Najib kena penyakit misteri. Rupa-rupanya penyakit misteri Najib itu menjadi tetap misteri. Oke lah, aku nak masuk terus kepada isu yang seterusnya. Yaitu, aku kata Najib kelihatan manja banding dengan Anwar Ibrahim. Karena pengakuan Anwar Ibrahim yang terkini ini membuat aku terkejut. Anwar mengaku, beliau tidur atas lantai masa zaman Najib dan masa Najib menjadi Perdana Menteri Anwar tidur atas lantai di penjara nah tapi Anwar tak pernah pula tiba-tiba mohon itu mohon ini dan sebagainya dia tak pernah digelar merpati burung hering dan sebagainya dalam penjara Najib baru saja masuk penjara sebulan genap sebulan telah pun kena gelar merpati Nah walaupun ramai juga lah tak setuju Najib diberikan gelaran merpati itu Karena mereka kata merpati itu adalah burung yang dianggap selalu suci murni dan sebagainya Ada yang kata lebih baik Najib diberikan gelaran burung hering <laughs> Itulah dia para uh, peguam netizen dan mahkamah netizen nih Biasalah mahkamah netizen ini cukup lantang bila berbicara Hari ini Ketua Pembangkang Datu Sri Anwar Ibrahim berkata, semasa dipenjarakan pada era pemerintahan Datu Sri Najib Razak, beliau hanya tidur di atas lantai tanpa sebarang tilam. Kau pernah dengar kata pengakuan begitu? Ini pengakuan Anwar Ibrahim. Beliau kata, beliau kesahkan bahwa Beliau dipenjarakan pada era pemerintahan Datuk Seri Najib, beliau hanya tinggul, tinggal atau tidur di atas lantai tanpa sebarang tilam. Di, di dalam rumah pun kalau tidur kita atas lantai sejuk, apalagi di penjara. Apalagi di penjara. Najib tak tahulah dia tinggal kat mana. Katil kah, atas lantai kah pun kita tak pasti. Bagaimanapun aku pikir kalau Najib tinggal tidur atas lantai memang hancurlah hidup Najib karena Najib nih membesar dalam keluarga yang semua orang tahu dalam keluarga elit aku pikir Najib tak pernah tinggal atau tidur di atas tikar aku pikir dia tak pernah tinggal atas tikar karena beliau dilahirkan dalam keluarga elit saudara-saudara Anwar Ibrahim katakan bagaimanapun Beliau hanya menerima tilam daripada pihak penjara selepas pihak perubatan. Mengesahkan beliau mempunyai masalah tulang belakang ini telah disahkan oleh pasukan peguam, uh, pasukan perubatan, bahwa Anwar Ibrahim ada masalah tulang belakang. Memang, kalau masalah tulang belakang, dia perlu penjagaan rapi. Tapi Najib nih sampai sekarang kita masih lagi terfikir-fikir penyakit misteri, penyakit misteri Najib Tun Razak. Justru Presiden PKR itu berkata, rungutan sesetengah pihak berhubung keadaan Najib di penjara sehingga menyamakannya dengan Nelson Mandela tidak harus dilayan. Iyalah, tak payah layan lah, nak samakan dengan Nelson Mandela jauh sekali. Nelson Mandela itu dia punya perjuangan luar biasa perjuangannya itu amat dikenang dapat pula anugerah Nobel keamanan. Najib ini bukan dapat anugerah Nobel keamanan, bahkan semua uh, semua pula banyak uh, gelaran pangkat Najib telah pun ditarik yang terkini daripada Sultan Selangor sendiri. Sultan Selangor telah pun menarik gelaran kepada Najib Tun Razak. A ah. Pulau Pinang pun sudah TYT telah tarik gelaran uh, Najib. Jadi apa nak disamakan dengan Nelson Mandela? Jauh sekali macam langit dengan bumi bosku. Kalau ikut cara saya kata Anwar Ibrahim, saya tak pedulikan perkara-perkara remeh ini. Saya dengar ada yang kata dia menderita dan Anwar dapat layanan baik semasa di penjara. Tapi Anwar sudah <laughs> cakap dia tinggal atas lantai, tidur atas lantai tanpa tilam. Anwar kata pada masa dia memerintah yaitu Najib Tun Razak memerintah saya cakap tak cakap zaman bahwa Tun Mahathir eh, kata Anwar Ibrahim saya duduk atas lantai berminggu-minggu sebelum dokter datang dan kata beri dia katil atas alasan klinikal untuk masalah belakang Anwar Ibrahim ah, berminggu-minggu duduk atas lantai sebelum dat dokter datang dan kata ada masalah klinikal ah, ini baru betul. Makanan pula kalau kata Anwar Ibrahim, tentulah aku makan makanan penjara. Kata Anwar dalam satu wawancara itu. Anwar kata, apa yang orang makan lain, apa banduan makan, dia pun makan. Apa yang dia makan, orang makan. Tak ada beza. Tak, tak adalah nak tiba-tiba nak minta pula spaghetti, tiba-tiba nak minta pula um, apa cappuccino daripada Setabak, uh, tak pernah Anwar minta Anwar kata dia makan semua apa yang dimakan di penjara bersama banduan lain Anwar menjalani pembenjaraan 10 tahun sepanjang hidupnya yaitu 20 bulan bawa akta keselamatan ISA 5 tahun 1999 2004 dan 3 tahun 2015 hingga 2018. Ketika ini ada pihak membuat perbandingan antara layanan yang diterima Anwar berbanding Najib. Anwar ketika di penjara pernah dihantar ke CHRC si semasa menjalani hukuman atas kesalahan liwat. Bagaimanapun, telah disahkan bahwa Anwar diantar ke HRC kerana pembedahan bahunya yang diperoleh Anwar kerana kemalangan dalam konvoi di penjara. ah Jadi Anwar pergi ke HRC kerana pembedahan bahu. Kerana kemalangan, Najib nih, itulah aku nak ulang lagi. Kita tak tahu misteri, sampai sekarang misteri kenapa Najib perlu fisioterapi di HRC, atau kita pun tak pernah tahu awal hal kita tak tahu Najib ada kemalangan ada stroke kecil atau sebagainya, kita tak pernah tahu so kita tak boleh ulas tunggulah keputusan daripada KKM yang beritahu sendiri kenapa dia perlu fisioterapi Anwar juga berkata ketika itu berbeza berbanding Najib yang dihantar HRC lima hari lalu yaitu tempo tidak hampir, sampai hampir sebulan yang memulakan hukuman penjara 12 tahun. Ada yang kata Anwar pun tinggal di HRC. Pertama saya hanya diberi kemudahan di pusat itu selepas dikurung 10 tahun di penjara kata Anwar. Kedua, saya hanya hantar dihantar ke HRC selepas pembedahan bahu. Maka saya diberikan kemudahan itu. Jadi jangan bandingkan pengalaman saya dengan Najib kata Anwar. Jika dia mau dilayan dengan cara sama, Jalani dulu hukuman setahun penjara 10 tahun. Kemudian baru hantar ke pusat HRC rehabilitasi. Jika ada pembedahan itu pun jika ada pembedahan kata Anwar Ibrahim. Saudara penonton sekalian. KKM tidak mendedahkan butiran mengapa Najib terpaksa dimasukkan ke HRC atas alasan terikat dengan etika yang ditetapkan sampai akhir ini aku nak kata memang Najib kenapa penyakit misteri yang semua orang tak tahu. pernah tahu ada mungkin ada orang cakap mungkin dia akan santaulah lah sakaulah sakau sakau karena entahlah apa apa pun aku tak tahu lah yang pentingnya Mbak uh, banding dengan Anwar dan Najib boleh disimpulkan Najib agak manja Anwar pula agak uh, apa ya agak agak tahan hmm. jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini sebelum kita berpisah malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai malaysiaku bye bye